Tuhan kita ni sebut, siapa yang hidup dia sentiasa memikirkan akhirat, ada dua tiga benda yang besar yang saya nak sebut dalam sembahyang ini. Sembahyang, yang benda yang perlu kita laksanakan. Orang yang hati dia sentiasa terikat dengan akhirat. Dan Nana biasa sebutkan, kalau kita nak suruh sembahyang kita ni jadi khusyuk, ikatkan hati kita ni dengan akhirat. Bila ikatkan hati kita dengan akhirat, sembahyang kita ni jadi senang untuk jadi khusyuk. Benda yang kita buat semua tinggal akhirat. Nak makan teringat macam manalah dalam syurga nanti, boleh makan tak yang lebih hebat daripada makanan ini. Waktu mana kita nak buat satu kerja, semua kita ingat akhirat. Dalam hidup kita ni, waktu mana kita nak tidur, kita mikir macam manalah kalau tidur ini tidur yang terakhir dalam hidup kita. Bangun-bangun celik-celik mata yang kita ni berada dalam kubur dah pada diri kita ni. Yang ni semua kita buat ingat akhirat. Orang yang ingat akhirat ni, dia senang nak jadi khusyuk dalam ibadah solat dia. Dan di antara orang yang senang nak jadi khusyuk dalam ibadah solat dia ni, yang menyebabkan segala benda yang dia buat tadi diikat dengan akhirat. Maka ada dua tiga benda yang perlu diperhatikan dalam syarat dia melaksanakan ibadah tadi. Adapun syarat-syarat yang wajib dilakukan dahulu sebelum solat, iaitu melaungkan azan. Solat yang syarat-syarat yang perlu dilakukan. Maknanya paling-paling tidak, kalau nak sembahyang seorang-seorang pun, azan lah. Azan dahulu, paling-paling tidaknya. Sembahyang seorang-seorang, azan. Kalaulah kita tak boleh azan, qamat. Kita qamat. Qamat tu, paling-paling tidak kita nak menghadirkan hati kita. Ini mula cara demikian. Bahkan Rasulullah pesan, kalau kamu berjalan tengah-tengah padang pasir, tak ada apa, kamu seorang je. Kamu sembahyang tu, kamu azan. Nak sembahyang tu, kamu azan. Kamu duduk dalam hutan, seorang-seorang, nak sembahyang, kamu azan. Apabila kamu azan, artinya hati kamu ni akan hadir di saat mana kamu melaksanakan ibadah solat.